Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Bude. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Amin. Nah, hari ini Bude langsung maem saja ya. Sudah selesai masak tadi pagi, tapi alhamdulillah warungnya rame. Terus sebelah kanan kiri itu orang masih bangun. Lewat-lewat ya, ada yang pesan makan, ada yang pesan minum. Jadi Bude itu pas masaknya enggak tak video ya. Soalnya kan enggak enak juga. Ada orang riwa-riwi, ada yang pinjam setrum Bude, ada yang pinjam ini Bude. Oh iya, enggak apa-apa. Bude bilang udah. Sekarang Bude langsung maem saja ya. Maemnya Bude apa? Bude cuma maem masak cumi hitam ya sama tumis pare. Hari ini menunya cuma cumi hitam ya. Cumi hitam sama tumis pare aja. Udah langsung makan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi ada Bapak Poyo ya bantu di warung karena warungnya ramai sekali. Jadi dibantu. Udah ini pakai tumis pare. Ini ceker sisa kemarin sama ikan asin juga ya. Nggak pakai cumi ya karena cumi kayaknya kok beliur. Mantap loh. Menunya gampang ya. Abaikan ya karena itu ada orang bikin sumur bor. Jadi rame. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kenyang, guys. Udah seger. Sudah habis, tinggal tulang cekernya saja. Taruh belakang. Bude sudah selesai maem ya. Beginilah kegiatan Bude ya. Setiap hari, jadi maem gantian sama Mbak Ira ya. Bude baru punya karyawan satu saja ya, karena baru mulai pembukaan, masih dibantu Bapak Poyo juga ya. Panas ya di belakang sampai sini loh. Loh Erwin, kok baru kelihatan? Jamunya guys tinggal 2 botol. Ah, jadi saya sekarang bikin gemuk badan ya. Tidur sama anak, istri kerja. Gantian toh Win.
itu belum bisa jalan dari harus jalan on oh, itu mas. Sudah lima bulan itu sudah tidak bisa ditinggal. Kalau bayi umur 5 bulan tidak bisa ditinggal. Jangan sampai ada colokan air. Ya sudah kurang itu. Oh, itu sudah. Iya. Kalau jalan masih mungkin. Setiap detik langsung bikin video YouTuber. YouTuber pemula. Kegiatan Ibu Dea sehari-hari abaikan bunyi itu apa lagi kok ono? Oh, topinya Bapak Poyo di belakang. Cari tempat duduk dulu. HP-nya di sen. Bude duduk. Sudah sepi ya, enggak ada orang makan. Jadi ibu sudah selesai makan. Udah cukup segini aja ya videonya Bude. Nanti disambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga Bude. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.